Aduh, hari libur enaknya ngapain ya? Gabut bener di rumah cuy. Ah, gimana kalau kita ke rumahnya si Odo aja tuh? Daripada kita gabut, let's go. Ayo kita ke rumah Odo bro, let's go. Buset dah, ini sekolah udah libur berapa lama nih? Masih belum dicopot nih, banner nih. Aduh, parah nih, gaji buta semua nih ya. Tukang bersih-bersih satpam sekolahnya cuy. Gak dibersihkan dah, pekan olahraga Pelita Raya padahal udah berakhir. Tapi banner dan spanduknya tuh masih belum dilepas ya, parah tuh. Nah ini nih, kita udah sampai nih. Woi tuh, apa kabar nih? Kita udah lama kali nih gak ketemuan di sekolah ya. Wah iya, hai kocak, bentar lagi pengen masuk. Kamu tuh pengen pakai jaket. Ah iya, hari ini emang masuk deh. Betul-betul ayo. Masuk hari ini. Ini ayo, ayo, ayo. Kamu, kenapa? Kenapa emang mobilku? Yaudah lah, ayo duh, kita masuk. Bukannya hari ini libur kocak. Lu ngada-ngada cuy. Mana libur? Ih. Hari ini masuk. Udah gila lu duh, hari ini libur doang. Aku cuma kerjain kamu doang. Serius kocak? Serius tuh, gak ada suara-suara anak-anak sekolah cuy. Kocak. Makanya pakai seragam segala. Ih, rajin bener dah lu deh. Aduh. Kamu perlu dikasih jurus baru nih emang nih. Ih, jangan dong, jangan dong. Ke tembok aja dong kalau jurus baru deh. Enggak, jurus barunya ke kamu aja lah. Waduh, duh. Aku diajak sekolah, tapi aku emang spend sekolah sih. Ih, rajin bener deh. Giliran emang sekolah lu males. Gak ada do, beneran dah. Ih, gak percaya nih Odo, gak ada orang sama sekali di sini. Masa? Gak ada, bahkan tukang bersih-bersih pun gak ada do. Tuh, kotor ya, tuh. Ya ampun, berarti aku hari ini bakalan 24 jam di sekolah lagi kah? Waduh. Lu mau ngadain tantangan 24 jam di sekolah sendirian do? Ya udah aku temenin do. Bentar pak, HP aku gerak pak, HP aku gerak ya tuh. Ih, siapa tuh? Ayangnya kamu ya do ya, Idi. Enggak. Ini siapa tuh SMS do? Pacar kamu? SMS. Oh, Selina. Odo, jangan lupa hari ini lu temenin anak OSIS buat bantuin cari tempat asrama. Berarti emang beneran do, lu hari ini masuk. Lu kan anak OSIS. Derita anak OSIS do. Aku kan OSIS gadungan nih, gak ada SMS nih. Yaudah do, berhubung kamu sendirian, udah aku barengin aja kamu gimana? Gak mau aku. Tenang do, jangan sedih do. Aku barengin kamu deh, gimana hari ini? Supaya kita rame-rame tuh. Ngelakuin apa tugas kamu, ngapain tuh tadi do? Gak tahu, aku suruh nyari asrama. Asrama buat apa? Aduh, aku kata. Asrama haji do. Aku nangis nih. Asrama haji gak tuh? Yaudah lah. Yaudah, ayolah duh. Daripada kita gabut. Yuk, 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 yuk. Kita nyari asrama buat itu. Yang olimpiade. Oh iya, iya, olimpiade. Lu kan kemarin habis dari sekolah sebelah duh. Gimana duh sekolah sebelah duh? Ih, sekolah sebelah tuh aduh nih. Ekspresi aku nih. Hah, duh. Kenapa duh? Cakep-cakep kah cewek-ceweknya cuy? Ah, cewek-ceweknya lumayan. Aduh. Kayak gitu. Aduh. Banyak kan cowok-cowok bau itu, bau asem. Aduh, serem bener tuh kayaknya SMA sebelah. Iya. Aduh. Tuh ada yang kena itu juga, Pak. Ya. Lah, Bima? Bima ternyata. Lah, kalian ngapain ke sini, ya? Kamu yang ngapain di sini? Iya, kamu ngapain, Bim? Selina sih SMS aku suruh kemarin sih suruh nemuin orang di sekolah sama dia. Oh iya. Ya ampun, aku lupa kamu OSIS juga. Berarti kamu yang aku suruh temenin. Selinanya mana? Gak ya. Ada. Gak ada. SMS doang. Lah. Aduh, tolol banget Selina. Udahlah, aku pulang ah. Males banget sama kalian. Ya ampun. Doh.
Lu udah ditegasin sama ketua OSIS tuh untuk cari asrama dia, Bim, katanya. Aduh, kenapa sama kalian? Masa kamu ngajak kamu Arsaka? Iya, tenang. Kalau nggak aku berdua doang nih sama ini si teman pikun. Eh, jangan gitu lu, Duh. Itu teman kita, Duh. Lu ngejek-ngejek gua, Odo. Hah? Eh, udah, tenang. Yuk, cari asrama yuk, udahlah. Gak jelas lu. Ya udah. Udah, ini kan kita kan disuruh cari asrama, ya kan? Betul. Nah, gimana lu ada saran tempat-tempatnya enggak? Oh, kemarin kita enggak jadi di Dirgantara Olimpiadanya ya? Kalau gitu aku tahu. Oke, okay, mana tuh? Kayaknya di arah sini ada yang bagus nih. Nih rumah susun yang ini nih. Terlalu jauh, Doh. Ih, kamu ini gimana dah? Mane. Temen lu aneh, Arsaka, sumpah temen lu. Emang rada-rada dia begitu, Bim. Apa? Mana tuh? Kalau mau bikin asrama nih. Ayo. Kok aku sih enggak setuju sih. Kok angker ya, begini, Dok? Sedikit nanti bagus ini, ikut aja dulu. Angker, Dok? Enggak, jelek. Lu enggak takut? Bim. Coba nih, masuk dulu nih. Masuk sini dulu, Bim. Apa? Oh, coba kita cek dulu nih ya, survei ini lokasi gila nih. Gila banget tempatnya, kocak. Ya iya, dikasih furnitur nanti juga langsung bersih. Oke. Enggak, tapi aku nggak setuju, Dok, di sini, Dok. Mana, Dok? Nanti kamu setuju mana nih, mana ini gelap semua? Apaan sih? Lu ngepranknya? Mana, Dok? Di sini nih, di lantai 3. Tuh, kan lumayan kan? Ke sini dulu kita. Asrama apaan nih, Dok? Ini mah asrama terus untuk... Oh iya, ini di sini, Bim. Nah, emang rada parkour di sini. Nah. Ini tempat siapa? Lu jangan masuk sembarangan, lu. Ini asrama bagus ini, Bim. Asrama bagus tuh. Enggak, aku enggak setuju. Keluar. Rada mahal ini, aduh ya, tapi sewanya. Enggak. Kalian keluar. Ya ampun. Itu tempat siapa, kocak? Bener-bener. Aduh. Enggak, gua enggak setuju. Aduh. Kok kamu enggak setuju? Lu tahu tempatnya enggak sih di mana? Emang semuanya sih disiapin Pelita Raya, tapi tempatnya nggak di sini, Dok. Hah? Tempatnya nggak di sini. Arsaka. Iya, tempatnya nggak di sini. Terus di mana tuh? Terus di mana? Ya masih di daerah Dirgantara. Oh, berarti kita cari yang dekat ya, sono yang aja. Nyari tempat kita. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya udah, kalau begitu ya, kita kan? Cari dekat yang sono aja, ya kan? Yaudah, ayo. Yaudah. Ayo. Di mana sih? Ntar kalian dimarahin. Lantan. Kak Selin kalian, Duh. Aduh. Ya udah, masalahnya nih lu bawa kendaraan enggak kalian? Bawa, Bim, tenang aja. Bawa. Nah, ini udah bawa mobil Guti. Yaudah, ayo. Ayo dong, kau yang setir dong. Nah, let's go. Tapi sebelumnya aku mau cari tempat ini dulu. Apa namanya, tempat-tempat kayak buat furnitur gitu. Takutnya tempatnya kosong. Tau nggak? Ya udah, yang di tempat kemarin aja. Kamu pikun ya, lupa. Waktu itu kita pernah nyari di sana ada toko. Toko. Di mana? Lu tahu? Di sana, di sana. Gak mana ada. Gue pernah beli sama lu, nggak ada. Kan aku bilang kamu pikun. Udahlah, ayo ngikut Odo aja lah, Bim. Tenang aja lah, dia pasti membawa kita ke tempat yang benar, Bim. Tenang aja. Let's go. Mana? Ya udah, buktiin. Ayo dong, menuju ke Ikai enggak tuh? Ikai. Ke Ikai. Bukan Ikai kan? Mana, cuy? Enggak tahu nih, Odo. Tahu, cuy. Lah, ah, lu. Gimana sih, udahlah. Mana ikutin dong? Aku lah, siapa tahu nemu ya. Ya udah ngikutin Bima aja dong, lu enggak tahu dong. Tipu-tipu lu. Tuh kan, katanya lu ingat. Katanya lu yang pernah, pikun dong. Kita anu bareng. Mana tipu-tipu? Parah mana pikun. Tipu-tipu. Aduh. Enggak, ini orang emang tipu-tipu. Ini orang emang tipu-tipu ini orang. Eh, awas lu. Tuh. Nubruk lu jadi pikun lu, Dok. Nah. Oh. Apa ini sih ada nih. Dua nih. Ini buat nganu, buat furnitur, di sini tuh buat ini. Wih. Apa namanya? Teknologi nih. Oh, gadget ya, Bim ya, gadget. Iya, ini maksud aku waktu itu. Apa lu bohong lu? Benar, ini waktu itu kita beli buat
Enggak, lu nipu, lihat-lihat Arsaka. Enggak, mana ada itu? Kenal gua dulu nih, nipu, ini nipu, nipu, penipu. Ih, si kamu koreng. Eh, udah deh. Santai deh, santai deh. Oh, berarti ntar kita beli beberapa di sini ya. Tapi budgetnya udah ada belum tuh? Pesan aja. Pesan dulu ya. Nanti dari sekolahan itu mah aman aja. Aman ya. Ya udah lu pesan dulu. Nanti di reimburse. Ya udah pesan dah. Nah, nih, pesan yang sini kocak. Iya. Selatan nih, nih. Tuh, pilih berapa sofanya. Kira-kira perlu berapa ya kira-kira? Kan kita 10 orang kan? Ya, paling kan kalau misalnya asrama tuh kan kayak satu kamar bisa 2 orang, 3 orang kan? Berarti ya, kasurnya sih. Beli 5, Bim. Kasurnya. Nganu aja enggak kasih, minta satu set kamar aja. Set-setan kamar. Berarti kita kayak pesen 10 set kamar mungkin ya? Betul, betul, betul. Iya. Biar kita gak ribet lah. Iya. Permisi, Pak. Pak, pesen ini ya, Pak ya. Gak gitu dong. Gak boleh ngancem lu, gak boleh ngancem. Jangan dong, jangan dong. Kita jujur, Pak, kita bayar, Pak. Ya, Pak, ini pesen 5 10 ya, 10 set kamar tapi isi 2 kasur ya, Pak ya. Betul. Aku mau tidur sama cewek ntar dong. Gak mau aku tidur sama kamu, Dok. Itu mah kagak ada. Udah, Pak, nanti saya transfer aja, Pak. Iya, ntar Pak Matias tuh yang lunasin ya. Uang kayak gitu mah kagak laku, kocak. Uang kayak gitu apaan sih? Yaudah, ayo. Kalian tahu tempatnya nggak? Tahu arah Jirgantara nggak? Kasinjuk. Yaudah, nanti langsung ikutin gua aja ya. Oke. Oke, siap, Bim. Oke, siap. Lu kesasar ya. Ayo, Dok. Yuhu. Lurus, lewat bawah. Lama banget kalian. Kabar. Ini berat ini. Tahu, kita berdua nih. Ayo. Tunggu, Bim. Kanan ya. Astagfirullahaladzim. Kanan. Sepi, Dok. Terobos aja lah. Iya. Ini. Kalau enggak salah sih daerah-daerah sini ya. Kita harus cari asrama yang nyaman dong. Masa kita tempat istirahat gak nyaman? Ya, cari tempatnya dulu, tempat olimpiadenya dulu. Iya, yang nyaman pastinya, aman dan asri. Itu kenapa mobil kalian jeplak kayak gitu? Kenapa itu? Mana ada jeplak, Bim? Lagi. Sumpah, jadi Gundam. Hah? Nah, ini tuh tempatnya tuh. Nih tempatnya. Ya dapatnya di sini. Parkir dulu. Tuh, kamu bisa lihat di sini tuh. Tuh. Oh, ini iya. Tempatnya aman aja. Bagus. Ya, belum disiapin tempat tinggal buat siswanya kan? Ya, jadi kita tuh disuruh untuk cari tempat asramanya intinya. Buat tidur ya. Sama buat apa lagi? Ya istirahat, Dok. Ya istirahat, Dok. Kan olimpiade. Itu mah tempat gitu. Tidurnya tikus, Dok. Enggak. Kita tuh harus cariin enggak cuman buat mereka, buat anak sekolah kita juga, Dok. Nah. Lu coba dah lihat, kita lihat depan-depan sini nih. Ada yang menarik enggak? Ini tapi rumah ya. Masa satu orang sewain satu rumah atau satu rumah untuk 5 orang? Misi. Masuk Arsaka, nanti dimarahin Arsaka, jangan masuk-masuk nanti dimarahin. Iya. Ini lapangannya nih. Sini aja, Nyari. Ada rumah susun di situ, kayaknya cocok tuh, Bim. Lu ngeliat nggak, Bim? Itu hotel mewah, nyari Dok. Nyari dulu, sini dulu, kocak. Iya, itu ada dua hotel, bagus. Mahal, Dok. Iya, Kak. Iya, tuh, iya, kayaknya. Yaudah, mau kita cek. Muter coba. Aja, deh, kalau gitu. Coba, cek. Ah, kita survei dulu. Dok. Ini mobilku, Hey. Salah mobil, lu. Parah nih, Dok. Mobil orang diambil-ambil, ya. Tapi ini jalan buntu, kocak, kita balik arah. Putar dulu, balik arah. Udah. Nih, ada parkiran nih. Nah, muter nih. Yeah. Lu muter kali, guys. Ayo, orang kayak gitu mah kagak bisa nyopir, ngapain nyopir Arsaka? Enggak, dia bisa, masih belajar, Bim. Tenang. Dah. Jangan ditabrak tuh, orang, Dok. Enggak. Arsaka, pegang setirnya, Arsaka. Awas dong. Yang bener. Ih, lu membahayakan nyawa kita, Dok. Alah. Ini tergantung dari kamu.
Ih, lu ngapain doi? Daerah sini. Daerah sini. Eh, parkirin yang bener, Rasa Kak. Nanti ketabrak mobil. Iya nih, waduh parah nih. Parkir samping tepi jalan, Dok. Ih. Ini kah? Ini kayaknya cocok nih. Dua susun tuh. Coklat. Terus buat pelita raya yang ini saja nih lebih bagus. Hah, kok selera lu jelek banget sih, Dok? Tradisional kayak mana? Arsaka, menurut lu bagus gak nih Arsaka? Jelek tau. Ini mah kayunya udah keropos tuh, Do. Tuh, banyak rayap. Tuh, Arsaka aja lihat tuh. Iya, makanya. Kan aku bilang ini buat dirgantara. Buat pelita raya yang ini masih baru. Jangan, Do. Kecilan, Do. Kecilan gak sih? Kira, ini kita... Ini kalau dilihat aja cuma 4 ruangan nih, ya? Cari, cari yang lain, cari yang lain. Itu cari yang lain aja. Coklat tinggi. Apakah mau di situ? Gimana ya? Boleh juga sih, tapi buat apa tinggi-tinggi ya? Itu coba mah hotel coba sini sih. Dah. Coba sini dah, coba sini dah. Mana? Coba sekitar sini. Kita lihat ini banyak banget rumah-rumah susun gitu, bisa kita pakai buat asrama sementara. Ini juga cukup bagus nih yang ini. Mana? Oh iya, ini lumayan nih. Ini oke. Dia tinggal dibikin pelangnya selamat datang. Betul. Ini oke sih. Ini coba oke dulu sih. Lu punya udah, punya posternya enggak, Du? Belum aku ya? Belum. Belum ya, oke. Sini. Eh, kalian ada kenalan ini nggak? Pedagang nggak? Gimana kalau misalnya ini juga kita sewain buat orang jualan? Nih. Bisa. Itu juga cukup banget tuh parkiran mobil. Menarik sih, menarik. Parkiran mobil mana? Kita suruh. Itu aja tuh. Terbuat lesehan, nah ya kan? Benar, itu benar. Mobil ya? Parkiran iya mobil tuh. Ya? Oh, bener ini parkiran mobil nih. Kita minta bisa, pindahin bisa, aja dulu bisa, mobilnya. Bisa. Oh, kita sewa buat parkir aja, iya nggak sih? Iya, bener nggak? Betul, jadi ini tempat parkirannya. Iya. Tumben banget loh. Biasanya aneh-aneh orang ini, Arsaka. Bener. Rada waras dia hari ini, Bim. Iya, makanya. Tapi ini kosong ya? Nggak aman nih. Wah, kayaknya kalau kita naruh mobil di sini banyak maling ntar. Yang ini mungkin nanti buat ituan ada yang jualan bakso mungkin. Kan event biasanya pajak yang jualan. Bisa kilo, sih, bisa ya sih. Kan? Nah, nanti kita coba cari orang-orang yang ini deh, yang mau, apa namanya? Yang mau, ya sih? Iya, iya. Tinggal ini kita beresin tuh. Lumayan luas. Gelap banget. Oke. Nanti kan tinggal kita rapiin. Iya. Bagus ini sih. Oke, catat. Di foto dong. Foto, kirimin ke Selin. Oke, aku foto dulu ya. Ya, laporan ke Pak Bos. Sini kalian berdua. Ngapain? Foto-foto aja ngapain? Ini buat dokumentasi kalau sis kerja tuh. Ya udah kenapa enggak kita foto bertiga? Iya enggak? Oh iya, ide bagus. Ayo sini. Mana? Selfie. Proyek kerja. 1, 2, 3. Tekrek. Yang bener lu foto, Dok. Koreng lu. Oke lah ya. Oke, terus satu lagi kayaknya buat Dirgantara. Gimana kalau misalnya sebelahnya? Ini kan udah ada nih tempat makan. Kita coba nanti cari orang yang bisa bukain ini kan. Gimana kalau misalnya sini nih? Sama-sama bagus, ya, sama-sama ini... bagus kan? Ini kayunya bagus juga nih. Iya, masih oke okay lah, yaudah lah ya. Boleh lah. Bebas, Dirgantara emang bebas. Iya, bebas, di sini juga gak apa-apa nih. Jangan dong. Lu tahu kan, lho. Kemarin aja kita dihina-hina kan? Gara-gara lu kencing di tiang. Hah? Masa dia kencing di tiang, Arsaka? Ih, parah lu, Do. Lu narik perhatian cewek sebelah gak perlu kencing-kencing di tiang juga, Do. Iya, gak perlu. Gak perlu ngasih tanda di wilayah orang. Ih, parah ya, udah. Oh yaudah, kalau gitu aku mau nandain dulu. Jangan, lu ntar digebukin sama. Astagfirullahaladzim. Yaudah, ini gitu bukannya banget. Buat kita ini kan. Jangan. Kita cek dah, cek dalamnya gak? Coba cek, ayo kita cek yuk dalamnya. Kayaknya luas. Harusnya nih, cocok sih. Cocok sih, ini kayaknya bos ini juga bisa buat makan sih. Do, ada tangganya tuh buat naik tuh. Oh, iya.
Oke. Tempat kita ada nggak tempat kita? Oh, tempat kita juga ada tuh belakang. Ada, sama. Ada tangga darurat. Oke, ya, jadi ya udah ya, dua ini aja ya. Oke. Ya udah ada parkirannya sendiri tempat kita, bro. Emang punya kita lebih bagus, Bim, ya kan? Dirgantara kasih jelek aja. Hihi. Iya, tempat parkirnya nih, wah enak banget sih. Yaudah. Yaudah, mantep dah, sip. Udah, foto juga. Foto juga, lapor. Yang buat tempat ini juga, Dirgantara juga difoto, dok. Ya, ayo foto, dok. Kirim semua, dok. Iya. Malah kemana tuh? Oh, mau foto depan. Mau foto. Oke, coba dok, kau kencing sana, aku foto dok. Biar dimarahin yaudah, Kak Selin. Yaudah, kita udah dapat tempatnya ya. Nanti tinggal dikirimin, oke? Tuh. Dokumentasi. Betul, ayo dok. Lapangan apa sih? Bisa juga diituin lagi itu. Kemarin kan yang dari Pelita Raya belum diapa-apain. Oke. Ntar direnov lagi ya. Sini. Ini orang aneh banget. Apa sih Arsaka? Lo kok bisa temenan sama dia sih? Emang dia orang ciri khasnya begitu, Bim. Kamu harus paham dia tuh. Tuh. Tuh, lihat tuh. Aneh banget orangnya. Emang begitu dia, Bim. Apa sih? Enggak, kok ada orang mau temenan sama dia ini loh. Asik temenan sama dia itu, Dwi. Mana ada, enggak mungkin. Ya, lu juga sahabatnya dia dulu, Bim. Enggak mungkin. Apa sih? Alah. Orang kamu pernah tidur bareng sama dia satu tenda ya, Do ya? Pikun-pikan mulu lu. Lu berani berantem sama gua, ha? Iya, jangan berantem. Mana ada teman-temanan. Kita itu dulu satu sahabat, Bim. Ayo, mau berantem enggak lu, ha? Kalau lu mau nunjukin sini, kalau lu kuat baru teman. Mana ada gua temenan sama orang lemah kayak lu. Wah, belum tahu dia, aduh. Kuat lo, aku nomor 1 di sekolah. Iya, dia preman terkuat di bumi nih. Serius. Eh, doh. Mana, ha? Udah cukup, Bim. Cukup, doh, Bim. Udah. Lo, ah, maju lu, Dok. Sini lu, ah. Udah, wey. Apaan, malah bertengkar nih. Wey, stop. Sini lu, ah. Sini. Stop, doh. Udah, Bim. Ngapain ini? Ini malah tertar ini ngapain, Bim? Mana orang lemah kayak gini, temen gua? Stop. Udah, doh. Udah, Bim. Ih, ngapain sih kalian ini? Sini. Ya, udah stop. Udah, berhenti dah. Ya. Udah, Bim. Ngapain ini kita itu teman malah berantem? Kita itu harus berantem sama sekolah sebelah. Ih. Udah cukup, Dok. Ya, oke lah. Lumayan buat peregangan, Dok. Ya, tapi menurutku sih kamu belum masuk sebagai temanku sih, Dok. Udah. Udah, Bim. Kita itu harus bersatu, apalagi kita antar lagi olimpiade dan melawan sekolah sebelah. Itu. Ya, saya aku mau coba lawan orang ini dulu nih, ha? Sini loh, ha? Aduh. Ayo maju sini, ha? Udah, Bim. Kasihan dia. Bima masih sakit. Sini loh, ha? Sini loh, ha? Tuh, jangan pakai pentungan, Do. Bima masih sakit, Do. Sini loh. Emang, kamu masih sakit. Tuh lihat. Dia titiknya udah berdarah. Tomat. Udah dong, kamu udah berdarah-darah gitu. Udah cukup dong. Udah. Salaman. Ya oke lah, boleh lah. Damai, saling minta maaf lah. Malah lagi. Ayo saling minta maaf sono. Ya udahlah, sini dong. Maju lu. Ah, udahlah kalian. Udahlah, kalian enggak bisa dilerai. Sana, aku nonton lah sampai KO salah satu. Cepet sana. Udahlah. Ha, kan? Orang dibilangin udah mah udah banyak tingkah. Tuh lihat Arsaka, orang lemah kayak gini lu temenin. Ah udahlah Bim, lupain dia. Dia emang rada sok-sok begitu orangnya. Gini, pertama ya, Dok. Boleh lah, entar lu aku catat dulu. Ngapain lu catat apa? Ini kan latihan aku. Aku soalnya kalian udah denger kan? Oh, buku diari kamu tuh. Kalau hari ini kamu jus tomat gitu. Nah, aku ngasih tahu kalau aku nanti bakal wakilin Pelita Raya di ajang bela diri. Oh, ya, gua tahu, tapi lu serius, idenya lu kalah sama gua. Itu tadi
Udah. Oh, masih ngepur-ngepur dia. Itu contoh. Ya udahlah. Gua tuh karena orangnya baik ya, tuh pakai tuh. Tuh. Ya, emang dari dulu emang tendangan lu rada berasa emang. Sedikit. Ya udah anggap aja ini sorry latihan ya, lah ya. Sorry ya kalau telurmu ketendang ya. Yaudah lah, malah ngapain sih kita malah berantem di sini nggak jelas. Bapak, sekalian anggap aja itu latihan pertemanan Bim. Ini kan si dia kan juga mau tanding sama sekolah sebelah tuh. Kamu juga mau nggak, Artaka? Enggak lah, orang aku Olimpiade nggak bertanding aku. Ih. Renang, kamu wakilin apa kamu? Renang dong. Renang. Kukira panjang-panjangan kumis. Ini pasti menang aku kalau panjang-panjangan kumis dok. Oke, panjang-panjangan kumis. Oke, boleh. Mana ada Olimpiade panjang-panjangan kumis? Ih, waduh ini mah. Ya udah, kita mau ngapain lagi nih? Udah kan, udah beres kan? Udah beres. Pesan tinggal kirimin bapaknya itu kan. Iya, nunggu barang datang kita rapihin terus lapor dah ke Selin. Betul. Capek. Lu sih lemah, makanya jangan lemah. Kalau lu lemah malu-maluin berita raya. Ngurusin ini. Salah sendiri lu asis ini. Lah udah sore nih. Balik lah. Ayo, mending udah selesai. Udah, nanti lu kirim ke Selin ya. Oke. Ya, jangan lupa doh. Ya udah, pulangnya lewat mana nih aku? Doh. Alah nabrak, ya udah Bim. Kalian gitu. Tuh kesana. Hey. Enggak. Mana pulangnya? Kayak tahu arah aja lo orang-orang ini. Kan biar itu biar berkesan. Ceritanya aku pulang ngambek. Kiri. Kiri doh. Salah kocak. Malah kanan. Aku kira itu kiri. Aduh. Kiriku kan jadi kanan. Iya, bisa. Kanan. Nah kan orang kidal. Kiri dong kiri. Aku kidal. Kiri. Ah orang kidal susah. Awas dok, lu mabok atau tremor gitu lu dok. Tinggal lurus terus ya, gua ngiri. Oke. Okay, dadah Bim. Berantem lagi kita dok sini ya. Udah, pulang. Ih udah sore masih aja nih. Ayo pulang. Aduh, yaudahlah pulanglah pak. Kawan. Kita pulang tapi nggak tahu jalannya pak. Katanya tinggal lurus kata si Bima. Oke, tinggal lurus. Lurus aja terus. Lu tangan lu tremor dok. Nggak ini aku lagi nyetir aku. Oke, lurus aja terus dok. Lurus terus sampai bensin habis. Ntar sampai tuh. Ya pokoknya nyampe deh. Ah, udah sampe nih. Nah kan, bener kan? Tinggal lurus aja terus. Nah. Aduh. Udah dong. Yaudah, gak apa-apa lah. Kan aku kan. Dah, kamu pulang jalan tadi kaki aku, sana do. Iya, tadi aku juga sebenarnya ngalah aku sama Bima. Iya. Kalau aku mau berantem dong, dia udah aku gini-giniin dia. Kasihan do. Orang lagi sakit, koreng lu sikat. Kasihan, lu harus iya mengalah sih, takut korengnya kelepas. Seenggaknya kita sedikit lebih dekat sama teman kita yang lama. Betul. Sore, tahu. Kamu mau pulang apa mau di sekolahan? Iya pulang tuh, emang aku satpam raka. Iya pulang lah. Ya hati-hati tuh, ntar dibegal lu. Kupandang langit biru cerah, kilau awan seakan dekat. Surya senja kala berbenar menyapa, buatku terpana. Nikmatnya seduhan Earl Grey Milk Tea dan cita rasa salmon sashimi. Ku rekam erat kisah hidup ini. Oh, dengar aku bernyanyi. Yang tak tunjukkan jalan. Terima kasih karena aku ada di sini.
selalu